Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami, Fakulti STAS, akan menjalankan kajian inovasi STEM tentang alat penyerap bau busuk yang dinamakan PoE, Penyelesaian Alami apa Ruang Berbau. Ya, rakas aku dah busuk. Oh, apa susah, beli je lah air freshener. Air freshener tu apa, man? Dia macam alat untuk hilangkan bau busuk dan wangikan kau punya almari. Oh, nak beli kat mana? Shopee lah. Wish, mahalnya. Tu lah. Kau ada duit? Tak ada. Kau ada idea? Apa idea kau? Buat sendiri. Okey, jom. Jom. Produk penghilang bau ialah inovasi atau produk yang dirancang untuk mengurangkan dan menghilangkan bau yang tidak diingini dari lingkungan tertentu. Bau ini berasal dari pelbagai sumber seperti makanan, haiwan, pencemaran dan sebagainya. Tujuan penggunaan produk penghilang bau adalah untuk meningkatkan keselesaan, menyamarkan bau tertentu dan mengatasi masalah kesihatan. Kebolehan produk penghilang bau hendaklah efektif, mudah dan selesa digunakan setiap hari. Inovasi produk penghilang bau menggunakan arang tempurung kelapa yang dikombinasikan dengan lemon, garam dan kulit kayu manis menawarkan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah bau dalaman. Kajian ini meneliti kesan campuran terhadap penghilang bau dan potensinya sebagai penyelesaian masalah bau yang berkesan. Penghilang bau dapat digunakan di rumah, pejabat, sekolah dan sebagainya. Penyataan masalah produk penghilang bau di pasaran adalah sumber bahan kimia. Bau yang busuk menyebabkan suasana yang tidak selesa di dalam rumah, sekolah, pejabat dan fasiliti awam. Penggunaan bahan-bahan kimia secara komersial dalam produk penghilang bau seringkali menimbulkan risiko kesihatan dan persekitaran. Penyelesaian yang lebih selamat diperlukan demi kelangsungan kesihatan masyarakat. Penggunaan bahan semula jadi seperti arang tempurung kelapa, kulit kayu manis dan lemon dapat mengatasi masalah ini. Oleh itu, kumpulan kami mencadangkan agar produk penghilang bau menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti arang tempurung kelapa, kulit kayu manis dan lemon sebagai projek inovasi kami. Sesi ini diteruskan dengan metodologi inovasi penghilang bau. Mula-mula, kita perlu dapatkan bahan-bahan untuk projek inovasi ini. Bahan-bahannya ialah arang tempurung kelapa, lemon, kulit kayu manis dan bekas yang bersih serta kedap udara. Potong lemon menjadi beberapa hirisan dan tambahkan ke dalam bekas bersama dengan arang. Ambil sepihan potongan arang tempurung kelapa dan letakkan di dalam bekas kedap udara. Potong atau pecahkan kulit kayu manis menjadi kecil dan masukkan ke dalam campuran tadi. Tutup bekas secara rapat dan biarkan campuran tersebut berada di dalamnya selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, bau yang tidak diingini akan terserap oleh campuran arang, lemon dan kayu manis tersebut. Letakkan serpihan arang tempurung kelapa ke dalam uncang. Selepas beberapa hari, tempatkan alat penghilang bau ini di tempat-tempat yang memerlukan penyegaran udara. Seperti almari atau ruangan yang memiliki bau yang tidak sedap. Dengan menjalankan projek ini, kami dapat menghasilkan produk penghilang bau busuk. Pertama sekali, kami berjaya menghasilkan produk penghilang bau
yang berkesan di mana penggunaan arang digunakan sebagai bahan utama. Arang terbukti berkesan dalam menyerap dan mengurangkan bau yang tidak diingini dalam persekitaran. Contohnya, seperti di almari pakaian dan rak kasut. Kami dapati arang tempurung kelapa bukan sahaja berkesan dalam menyerap bau, tetapi mempunyai kelebihan untuk tahan dalam tempoh yang lebih lama berbanding penggunaan penyerap bau lain. Diharapkan inovasi ini dapat meningkatkan kualiti udara dan keselesaan dalam pelbagai persekitaran melalui penyelidikan seterusnya. Kesimpulannya, projek inovasi ini membuktikan bahawa penghasilan produk penghilang bau dari bahan-bahan semula jadi adalah produk inovasi yang berkesan untuk mengurangkan bau yang tidak diingini dalam persekitaran rumah dan kenderaan. Usha, tengok ni, dah siap. Uish, menariknya. Jom letak dalam rak kasut aku. Jom. Satu letak kat sini. Satu letak kat sini. Dah siap. Okey. Man, kalau ada baki, kau ambil lah, Man. Okey. Kami harap maklumat yang kami kongsi dalam video ini dapat memberi manfaat dan menyelesaikan masalah bau yang dihadapi oleh anda. Terima kasih kerana menyertai projek inovasi kami ini.